Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manyar Project. Pada video kali ini kita akan membuat solder sendiri yang bisa kalian coba di rumah. Oke, langsung saja. Yang pertama kita perlu pensil ya teman-teman. Yang kita gunakan dari pensil yaitu bagian isinya atau yang bisa disebut grafit. Kenapa kita gunakan grafit? Karena grafit memiliki sifat pengantar panas yang baik. Kemudian untuk suplai listrik di sini saya gunakan baterai 18650 dan ini saya sambungkan dengan capit buaya untuk mempermudah. Enggak pun enggak masalah ya, bisa kita lilitkan saja. Oke, pertama kita kupas pensil sampai terlihat grafit atau isi pulpennya seperti ini. Kita akan coba sambungkan dengan baterai seperti ini. Bisa kita lihat dia mulai berasap dan panas ya. Kita akan coba untuk melelehkan timah. Dan timahnya bisa meleleh ya. Tetapi timahnya tidak menempel pada ujung pensil. Jadi kita perlu tambahkan sesuatu. Nah, jadi kita tambahkan ini. Ini adalah tembaga yang saya ambil dari kabel yang bukan serabut ya. Kita tempelkan dan ikat dengan isian kabel tembaga serabut seperti ini. Dan timahnya bisa menempel ya. Oke, kita coba untuk menyolder modul cas ini ya. Dan berhasil ya. Ini sangat cocok digunakan saat keadaan darurat ya. Mungkin seperti solder kita rusak, kita bisa menggunakan solder buatan ini. Atau buat kalian yang belum punya solder, bisa menggunakan solder ini untuk sementara.